Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini mau sore ya teman-teman ya. Waktunya kita kasih makan anak ayam. Dan kita lihat perbedaan dari umur 1 bulan 6 hari dan yang 2 minggu ya. Suwe. Iya. Lake. Oke, teman-teman ya. Tuh ada. Ora. Nah. Tuh udah, kita udah mau sampai ya, teman-teman ya. Nih, tempatnya. Udah mau sampai ke tempatnya. Nah, oke. Okay. Nah, oke, teman-teman ya, kita udah sampai tempatnya ya. Oke, tuh. Mereka udah pada nggak sabar. Nah. Bulan 6 hari ya. Nah, ini yang umur 2 minggu. Oke, nanti akan kita bandingkan ya umurnya. Ini dia teman-teman ya, anak ayam yang berumur 1 bulan 6 hari. Ini posturnya seperti ini ya teman-teman, sudah lumayan besar ya. Ini ayam 1 bulan 6 hari. Nah, kita akan lihat yang umur 2 minggu ini. Nah, ini yang umur 2 minggu sebelah sini ya. Nah, umur ayam 2 minggu. Oke, kita bandingkan ya postur tubuhnya. Dengan yang 1 bulan. Nah. Nih, teman-teman ya. Ini perbandingannya. Ini yang hitam 1 bulan 1 minggu dan ini yang 2 minggu yang putih ya. Ini
tumbuhannya saya nggak pakai vaksin, nggak pakai obat obatan. Ini saya murnikan, saya coba, dan ini pertumbuhannya, alhamdulillah. Oke, kita taruh. Nah, mereka lahap semua teman-temannya makannya. Cuma memang kalau tidak pakai vitamin, pertumbuhannya agak sedikit kurang ya. Ini kalau pakai, biasanya saya pakai vitamin Neobro penggemuk badan itu, pertumbuhannya cepat ya. Tapi karena saya nggak pakai Neobro, jadi agak lambat pertumbuhannya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.